kakak aku dan juga sebagai pamannya Elbara. Cuma ya kalau aku sendiri aku nggak tahu tiba-tiba ada berita itu. Cuma ya aku berharap ya kedepannya mudah-mudahan nggak ada jembatan. Maksudnya aku hubungannya sama Lutfi ya biasa-biasa aja. Tapi aku nggak mau juga sampai ada duri di antara kita gitu. Karena kan aku pentingin tuh yang paling penting adalah anak aku. Pokoknya aku mau semuanya tuh baik-baik aja gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya sih nggak ada lagi. Aku sebenarnya menyayangkan, tapi memaklumi juga karena kan dia pasti sayang banget sama aku dan El gitu. Mungkin dia pengennya, ya itu mungkin bentuk emosi dia gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Cuma ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nggak usah. Tapi lo ngerendam gitu? Ya udah, karena dia juga kakak aku kan, aku adiknya gitu. Jadi aku ya aku yakin dia pasti udah ada pertimbangan sendiri dan kayak gitu ya. Ya udah gitu ya. Kamu tuh anak yang pintar gitu. Jadi dia pasti bertanya, ini siapa, mau apa, kenapa. Terus kan kalau dia bilangnya aneh-aneh, nanti anakku nanya, kenapa baru ada sekarang,